Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jun, fans dari Belisa Putra Babil. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, Ane akan mengupdate kabar terbaru dari Belisa Putra yang terciduk lagi perawatan bareng Maria Fania. Tapi sebelum lanjut pembahasan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate teraktual dari tim kami. Tonton videonya sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya guys. Nah, di hari Jumat 18 November, Belisa Putra kedapatan lagi ada di Dermaster. Tak tanggung-tanggung, kali ini Belisa Putra terciduk bareng sosok wanita cantik, kece cantik, model cantik, yaitu Maria Fania. Apalagi kita ketahui Belisa Putra dan Maria Fania digadang-gadang memiliki hubungan yang spesial tapi belum dipublish ke publik. Apalagi Maria Fania juga sempat di interview dari salah satu stasiun gosip di Indonesia. Ya begitulah keseruannya. Kalian harus wajib tonton video terus dari Belisa Putra dan Maria Fania ini ya Jun. Anestesi harus kan supaya nggak terlalu sakit, karena kita bakalan ditusuk jarum apa dok, emas ya. Nah, jarum ini berlapis emas biar lebih kencang, biar lebih kencang, lebih merata nanti di kulitnya ya. Berapa harganya? Kalau untuk harga sekitar 20 jutaan. Murah banget. Yang lebih fantastis lagi harga infusnya. Berapa dok harga infusnya? Harga infusnya untuk 2 kali step itu harganya 75 juta. Oh, murah banget. Jual ginjal lah.